Halo, aku Dr. Fia Fisena. Aku salah satu dokter yang menangani COVID-19 ya. Di sini aku mau sharing, berbagi 6 cara untuk mengelola stres di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, jaga hubungan sosial yang saling mendukung ya. Kita tahu bahwa kita memang disuruh untuk stay at home ya. Di situ kita bisa untuk tetap dekat ya, family time, quality time dengan orang-orang terdekat kita. Tapi kalau mereka tidak di satu tempat yang sama, ingat kita udah punya teknologi. Kita bisa mulai dari video call, telepon, Zoom, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa olahraga. Memang susah ya, apalagi buat kita yang jarang olahraga. Oleh sebab itu, pentingnya untuk aktivitas fisik. Main TikTok atau hanya berdansa. Nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah itu udah aktivitas fisik. Lebih baik lagi memang olahraga. Tapi buat yang belum biasa, gimana? 3. Istirahat yang cukup. Jangan terlalu sering begadang ya. Lalu kalau tidur, usahakan yang remang-remang atau gelap, karena di situ bisa mengeluarkan hormon yang menjaga kualitas tidur kita. Terus, jangan lupa juga untuk menjaga siklus tidur kita. Kalau biasanya tidur jam 9 atau jam 10, ya udah tidur jam 9, jam 10, bangun jam 3 untuk sahur, ya udah bangun jam 3 untuk sahur. Yang pada intinya, ya tidur pada waktu yang dekat-dekat ataupun sama, dan bangun pada waktu yang dekat-dekat sama, agar kita menyesuaikan, oh ini waktunya tidur, oh ini waktunya bangun. Seperti itu, kualitas tidur terjaga. 4. Nutrisi. Jaga asupan, mulai dari cairan kita dan juga konsumsi makan-makanan, kurangi dari gula, lemak. Porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Jaga pola makan. Yang kelima, kesehatan mental. Jika memang mengalami hal-hal yang sangat mengganggu keadaan mental kita, merasa sangat tidak nyaman, di sana luar sana sudah sangat banyak. Bahkan yang gratis untuk kita bisa minta bantuan ke profesional, baik dia psikolog maupun tenaga profesional lain, di situ bisa di searching. Batasi juga untuk konsumsi dari informasi-informasi ini, karena kita tahu bahwa informasi tentang corona ini sangat banyak. Oleh sebab itu batasi dan gunakan waktu kita untuk hal produktif lain. Update informasi boleh, berlebihan jangan. Yang terakhir, keenam, doa. Karena doa itu sangat penting, apalagi di situasi genting seperti ini. Bisa mulai dari menenangkan, dan juga inilah waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Makasih udah nonton, I'm Afia Fisena, and bye-bye. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.